prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa Babakan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang digelar di Pendopo Balai Desa setempat pada Rabu 27 Desember 2023. Kepala Desa Babakan Haji Gustoni BRSH melantik perangkat desa terpilih Ulul Azmi untuk formasi jabatan Kepala Dusun 1. Hal ini merupakan hasil seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa beberapa waktu lalu. Ya, sesuai dengan tata tertib panitia pengangkatan perangkat desa bahwa satu minggu setelah selesai ujian penyaringan muncul ranking 1, nah, proses pengajuan rekomendasi kepada camat, satu minggu kemudian proses pembuatan SK, dan hari ini tanggal 27 berarti kurang lebih sekitar 17 hari setelah ujian penyaringan dinyatakan selesai, itu rekomendasi camat turun, kami proses, dan hari ini kita proses dari mulai pembuatan soal, terus pengetikan dan lain-lain itu disaksikan bersama-sama oleh semua peserta. Artinya masyarakat sangat puas dalam kinerja sampai hari ini puas.